Oke guys, di video kali ini kita akan membahas video-video menyeramkan kembali. Mulai dari gangguan hantu yang dialami bayi saat tidur, hingga seorang anak yang ditarik hantu, yang telah saya siapkan menjadi 5 gangguan hantu pada anak kecil yang berhasil terekam oleh kamera. Lima, saat tidur. Dalam rekaman CCTV ini, kita akan diperlihatkan seorang bayi yang tengah tidur di ranjang bersama dengan beberapa bonekanya. Namun tak lama kemudian, terekam kejadian aneh yang terjadi kepada anak ini. Awalnya terlihat kaki anak itu seperti ada yang menariknya hingga ia terbangun, dan tak lama setelahnya bayi itu turun dari ranjangnya dan menuju ke kolong ranjangnya. Kemudian terlihat sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tak terlihat, bahkan hingga anak itu masuk ke dalam kolong ranjang. Namun beruntungnya ibu dari anak itu segera datang dan langsung mengondisikan keadaan anaknya. Empat, saat bermain sendirian. Pada rekaman video ini, kita bisa melihat ada seorang bayi yang tengah bermain di kamar sendirian. Awalnya, mulai terjadi hal aneh di sekitarnya, seperti kursi yang jatuh dengan sendirinya, hingga selanjutnya apa yang terjadi kepada anak ini benar-benar menakutkan. Tak lama setelah kursi di dekatnya terjatuh dengan sendirinya, tiba-tiba saja anak itu pun terjatuh ke belakang, seperti ada yang mendorongnya. Tiga, didorong hantu. Rekaman CCTV ini diunggah oleh seorang wanita di akun TikTok pribadinya, yang mana itu terjadi di rumahnya. Nah, coba kalian fokus perhatikan apa yang terjadi kepada anak ini, benar-benar menakutkan. Anak itu tiba-tiba saja terpental, bahkan hingga terjatuh. Seperti ada sosok tak terlihat yang mendorongnya. Sontak saja
Ibunya langsung bergegas untuk menolongnya, kemudian menggendongnya. Menurut kalian bagaimana guys? Apakah anak itu didorong oleh hantu? Atau kalian punya pendapat lain? Diculik hantu. Seorang bayi yang pada saat itu sedang berada di kamarnya, yang sepertinya terlihat ia sedang belajar menggambar di buku. Nah, apa yang terjadi selanjutnya kepada bayi ini benar-benar di luar dugaan. Bisa kalian lihat guys, tiba-tiba saja muncul sosok tangan misterius yang terlihat hitam besar, menarik kaki bayi ini hingga masuk ke dalam kain di sana. Entah apa yang terjadi selanjutnya, karena video hanya sampai di sini. Satu, ditarik hingga terjatuh. Rekaman CCTV ini juga diunggah di TikTok, yang mana kejadian itu terjadi saat dua anak kecil yang tengah bermain lari-larian di depan orang tuanya tiba-tiba mengalami kejadian menyeramkan seperti ini. Ayo. Rekaman. Kalian bisa melihat anak itu tiba-tiba terjatuh ke belakang dengan sangat aneh karena terlihat seperti ditarik oleh sosok yang tak terlihat, hingga ia terjatuh dan kemudian menangis. Bahkan semua orang di sana juga terlihat heran dengan apa yang terjadi kepada anak itu. Beruntung si ibu langsung menolongnya. Ayo. Rekaman. Buka berita acara polisi. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini dan semoga menghibur. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.